Bah. Halo, selamat malam. Ada yang error nih. Okay. Halo, selamat malam. Halo Heidar, halo juga Ahmad Rafi. Malam, apa kabar? Selamat hari Senin. Selamat tanggal 1 April. Apakah kalian hari ini merayakan April Fool atau April Mop? Kali ini aku mau berlanjut lagi main The Red Alp 2. Gas, tamatin kota. Iya, aku mau tamatin. Niatku begitu sih, sebelum lebaran aku pengen banget tamat. Jadi aku hari ini mau nyicil 2 chapter yang sebelumnya kemarin sempat hilang kan, Sefania, dan apa namanya? Jadi akhirnya kemarin aku main apa Observation Duty 2 dan akhirnya sudah tamat, dan aku balik lagi main Red Alert hari ini. Dan aku nggak lupa, aku pakai heart rate monitor lagi sampai sahur gas. Waduh, gimana ya header ya kalau sampai sampai sahur ya, nggak sanity ku hilang, nanti habis sanity. Gimana kalau kita langsung main aja sekarang? Tapi bentar deh. Sebentar aku cek suara dulu ya. Malah jadi endurance lah, endurance sampai sahur sih sebenarnya aku nggak masalah ya. Cuman kalau main Red Out kayaknya, aduh, makasih, nggak dulu deh. Pusing nanti yang ada. Gimana kalau kita langsung main aja? salah. Back. Iya, karena kemarin aku kan save-annya hilang ya, save-annya hilang, terus apa namanya, karena save-annya hilang, terus kayak mana gitu, kok ngulang dari awal lagi, ini aku udah balik lagi nih. Sebentar, game audionya masuk gak sih? Bentar. Daripada pure puzzle kayak The Room, The Room, oh puzzle yang The Room apa? Inside the back room kah maksudnya header atau yang mana? Bentar deh. Hobinya mungkin. Anu, ini load game ya. Ini aku pencetnya load game ya, bukan new game ya. Ntar aku salah lagi loh ini. Aku pencet load game dan act gini. Game yang puzzle banget itu tambah pusing. Aku senang sih kalau main game puzzle, cuman game puzzle yang mana dulu gitu kan. Load this game ya. Ini karena gamenya auto save, jadi kalau misalkan save-nya hilang, jadi ya. What? Sebentar teman. Relock dulu. Ini lanjutin ya. Ini act 3. Wih, Dread Out. Halo MZKW. MZKW siapa nih? Ini Bang Kawi pasti. Mas Kawi. Hidung hilang. Malam. Halo Retaro. Selamat malam, selamat datang. Selamat bulan April, selamat 1 April, selamat hari Apple. April Fool, April Mop atau apa itu lah. Bentar. Bentar, ini kan kayak kemarin kan karena aku itu coba aku lihat lagi ya. Harusnya filternya jauh lebih terang gak sih? Kontrasnya mungkin lebih terang lagi, brightnessnya gamanya kayak naik. Oke, jauh lebih terang kan ya. Di tempatku agak gelap sih sini. Siapa itu? Siapa ya? Halo Greta, halo Yanto, selamat malam, selamat datang, selamat bulan April. Kita kesini kayaknya udah deh. Wah, kayaknya sini udah deh. Oh, kita kesini dulu gak sih? Nah,
ini baru ikut keluar nggak kemana ya. Oh ini temennya yang keras. Oh iya, mana ada yang kerasukan jadi harus di ini dulu. Jangan-jangan apa apa menyebabkan Sevan hilang lah. Kalau oh, Sevan hilang sih sebenarnya itu kesalahanku sendiri sih. Bentar, ini in game-nya kayaknya ya di game setting tuh harusnya bisa sih naikin brightness. Jadi di kalian terang banget gak sih? Malam tapi terang banget lah ya, nggak apa-apa lah ya. Musuhnya terang. Tapi di aku gelap banget di sini. Lagi nggak sih? Tuh lagi kan di sini kan? Lagi di sini. Tiga nggak sih temennya kemarin. Halo Greta, halo Tenka, selamat malam, selamat datang, selamat hari bulan April. Oh ini udah kebuka pintunya. Oke, okay, nyala-nyala. Oh nggak, ada gelang dia, keren apa di sini. Kok nggak ditemenin sekarang? Iya, si Mbak Tuyulnya lagi sibuk dia. Jadi nggak ditemenin dulu, dia lagi sibuk. Kemarin perasaan ada temennya, iya. Temanku lagi ada kerjaan hari ini, jadi dia nggak bisa nemenin aku. Lagi sibuk cendili dia. Beras. Buspedia. Kan udah ya, apa lagi ya? Coba kita lihat mobile notes-nya. Page. Ini temannya udah oke okay deh. Ya kah? Turu-turu lagi. Ya. Temannya tidur kayak mayat sih. Di atas kayaknya deh. Gak apa-apa, harusnya ada loh. Kayaknya suara yang nangis gitu gak sih? Tapi di mana? Geng potatnya. Nah, ini kemana lagi? Geng kanan dari kosan. Oh iya.
geng. Kok kalian ngerti sih? Padahal aku kemarin udah sampai sini kan, tapi aku lupa. Ada tikus lagi di sini. Anjay, ada. Ah, itu kemarin motor ini kenapa jadi begini dah? I'm sorry, I didn't mean to attack you. Oh. Kita udah tamatin loh, kok kamu sudah tamat? Aku belum. Eh, bentar. Kita lanjutkan. Dia kiri dulu maksudnya baru kanan. Oh. Sorry. She made me do it. She made me do it. Siapa? She made me do it. Siapa emang? Ibunya ini kah? Kemana lagi kita? Hilang temennya. Apa lagi ya? Dibilang udah jadi siang kok pakai flashlight. Nah. Di situ. Oke. Kiri kanan ku lihat. Iya kah? Oh iya, dia punya flashlight, aku lupa malah. Nih. Oh, ke kiri, terus ke kanan. Sini kah maksudnya? Eh, mau bang, halo Fajri. Aduh! Tabrakan sama diri sendiri. Lu lah. What? Gimana lawannya nih? What? Gimana cara ngelawannya ini? Bentar. I need something to do. Lo dicopet hantu. Kita kemana? Kita harus kemana nih ceritanya? Halo Fajar. Voltage message, housemate, bla 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 bla. Kita mau kemana? Pokoknya nggak bisa kesini kan? Kejar Linda jahatnya, ambil HP-nya balik. Gak bisa lari seperti ini. Gak bisa nge-crouch ya? Kemana nih? Kemana kita? Malam, halo Tatsuya. Saat malam, saat datang. Ih, takut banget loh. Waduh, ada wowo. Apa sini ya? Ini bisa nggak sih? Ya ada gerobak-gerobak beginian lagi. Siapa yang gerobak di gang sini? Kiri tuh benar ya. Main ngentok-ngentok, oh, ada timingnya ya. Oke, okay, I see. Creepy, ya benar. Ini bisa cuma lagi. Ya, bentar-bentarnya gimana? Apa yang terjadi kalau misalnya ketangkep? Enggak. Oh, dia auto ini. Mana nih? Tabok sih kayaknya nih. What? Kayaknya bisa maju dong. Kemana kita ke sana? Iu. Mana kita nih?
ketahuan gak sih? Lihat, dia bisa lihat, soalnya dia nggak balik badan lagi dong. Linda jahat dong. Aduh, dia bisa gerak lagi. Aduh, tuh. Itu. What? Oh, ke sana kan ujung gang situ maksudnya. Ah! Besar sekali dia. Tunggu dia balik badan deh. What? Itu mah gang. Ya nunggu timing gak sih? Ini kan? Ini apa ya? Nice. Linda jahatnya kemana? Hah? Ini iya sih, sini gerobak. Buntu, gang buntu. Halo bang. Halo bang Kawi. Malah, sedatang Larry. Nice, nice. Sigaret, gimme sigaret. Elah, tadi mau taruh ke dosis ini. Balik lagi dong. What? Ayang udut. Ih, ambil rokok di mana nih kita nih? Naya, masih ada Wowo nggak sih di luar? Udah nggak ada kan? Wah, banyak tikus. Ini bukan sih, gak rokok. Apa ini? Wih, banyak ular. Apa ini? Ini kenapa pada nyimeng semua dah abang-abangnya? Minta ke ibu-ibu kungfu, hari-hari kungfu. Yeah. Oh, jadi Plague Tale sih ya. Lah. Sorry, Mrs. Landlady, I'll make it for you later. Oh, tidur. Saya kira, kenapa? Oh, ini masih ada nggak sih? Nggak ada kan ya? Aja. Oh, tadi kok tiba-tiba dia ada lagi gitu kan? Kayaknya nggak ada sih. Aman, sentosa. Ibadahnya tinggi, ah? Aha, the staff please excuse me. Now I will release you. Leave please. Loh? Terus dikasih rokok mak turu, what? Apa dia? What happened? What am I here? Dia baru sadar. Mana si Linda jahat? Ini ada sesuatu yang bisa di looting? Gak ada lah ya, game ini bukan game looting soalnya. Tiba-tiba ada tinggal foto kesurupan. Yeah. What? You fool! Kenapa? I'm struggling with power tonight, you can defeat me. Apa emang? Anit, ini kah? It
Ya, defeat me bersih kah? What? Opo iki? Can't move. Can't move. What? Itu gak bisa. Hati. Lulu. Oh, emang cutscene kah? Ini. Oh. Aing mau. Wow. Kenapa dibawa ke gang sih? Desi Linda suka demennya mainnya di gang. Heran dah. Becak. Becak. Ayo bawa saya. Di neror gue Riri di kamera. Iya makanya aku udah pakai kamera, dia nggak bisa gerak loh. Put nggak? Shooting. Which? Si Linda berarti bener deh malam-malam. Keliling-keliling masih pakai baju sekolah lagi. Ah itu, itu dia. Muter nggak sih? Pasar in. Besruk. Beca. Berkeliling-keliling potat. You fool. Pukul gak? Kan lo. Duduk-dudukin kepala lo. Pas liat bawah gede ya. Salah sih. Apa yang ada looting? Nah, sepatu. Kill sih sepatunya. Yes, sini. Gila, ini beneran gang ya? Nah, ini jalannya. What? Ada motor. Wih. Oh, I see. Oh, di foto hilang. Lu. Udah tinggal klik ini loh. Pecote. Aduh, loh. Ah, di foto masih aja. Aduh, dari belakang. Meh. Lari. Ini kemana? Aduh, nyasar. Gak ada satu arah. Harimau ya. Maung, aing maung. Ini emang harus buru-buru foto gitu ya. Ini untus. Ini keburu mati, aing mau aing. Hati-hati banget gitu, liat belakang, liat depan. Itu dari sini. Aing nggak tahu jalan, aing mah, aing nyanyian. Bukan ya? Ini mah yang tadi. Eh, tinggal jalan ke dalam pasar tadi. Iya, ini lagi cari. Kan sini lewat pagar ya. Ini pagarnya si Linda jahatnya di situ. Ini mah nggak bisa masuk. Ya. Nah, mana ini teh? Ini ya. Aing mau. Nah, aing mau.
ada nggak sih baunya? Ini ya. Ini. Ah. Wow. Aduh. Aduh. Ini udah aku klik loh padahal. Tuh, aku udah lari menjauh kan. Dia emang kayak diklik. Emang kayak ih aku mau udah ini loh udah mau tinggal ngeklik klik ini kelamaan ya tuh ya tuh Linda nyemplon. HP-nya rusak loh itu. Tuh. Kan? Tinggal tot. Tuh, jaraknya jauh loh. Mati lah itu. Iya. Linda jangan mati dulu, Linda. Iya. Puterin. Puterin terus gimana tuh buntu loh. Gue sampai merah baru ngaruh. Oh ya ampun, aku baru tahu. Aku kan matiin sih lenanya sih. Ya ampun dari tadi dong. Ya elah dari kena gebuk berapa kali itu baru tahu kalau harus ditahan dulu. Notes, pes, galeri. Wah gelap. Wikipedia, mana tuh? Corrupted Maung, Maung Bodas, waduh, bandel ya. Maung Bodas, the white tiger is believed to be ferocious yet benevolent beast. This animal is widely believed to be the guardian spirit of Sundanese kingdom. Among the Sundanese people, Maung Bodas symbolizes authority and serves protector of the Sundan realms. Ooh. Korup dong. Unfortunately, Linda faces something different. The once benevolent beast is now corrupted by mysterious dark power. It's now becoming butchered. Oh, white tiger dong ya. Keren ya. Harimau putih. Harimau putih tuh rare loh. Jadi protektornya orang-orang Sunda. Mana Lindanya? Tuh Lindanya udah jalan udah begini, udah ditampol sekali jatuh sih itu. Lin, Linda, Lin. Kan pagar sini ya yang ditutup. Ini nggak ada potion kayak buat recovery kayak apa kayak gitu ya, nggak ada ya. Ya langsung lawan Linda, Linda jahat. Kita kemana nih? Masalahnya kah tiba-tiba ditabuk jatuh sih. Ini mentok sih. Nih. Tapi Lindanya itu kan gak usah pakai kamera tuh udah kelihatan kan? Ice udah menggagin perut kalau Leonnya itu. Tapi udah oke sih.
nanti jalannya agak-agak sempoyongan gitu, dia emang kayak bisa recover sendiri sih kayaknya. Dari sini bukan sih? Oh ini deh kayaknya. Bar. Di mana? Di Lin-Lin. Linda, 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 Linda. Uff, gelap banget ini gamenya. Ke depan ada Hansip. Hansinita. Oh, ini nih kayaknya. Itu kayak toko daging deh. Ini kah? Oh bukan, ini pintu yang lain tadi. Ya, pintunya tuh di mana gitu kan? Ini kah? Pegure, halo Kakak Ju. Saat malam, saat datang, Pegreen Hell. Dia lagi, poyongan. Batibul. Nah, apa Kakak Jio, ayo main Green Hell. Ada siapa-siapa di sini? Gasin lah, ntar dulu beli gamenya dulu. Aku lagi tidak bisa sambungin ke dana. Eh udah belum sih tadi? Oh udah, aku udah beli ding tadi. Gak tahu gabut. Eh Outlast. Outlast lah ya, tapi aku habis streaming ini dulu. Aku mau kelarin 2 chapter. Eh? There's some hot water left. Iya kenapa hot water left? Kenapa? Kenapa bisa diambil? Oh ini buat minum ini pak. Sip. You full. Coffee, ayo coffee. Nah, oh ya ampun. Buat bikin kopi pantasan. Hot water left, iya terus. Ah iya terus kenapa? Hot water kenapa? Iya hot water. Oh. Backpack. One of the best tasting instant coffee brand, widely favored among coffee aficionado. Kopi luwak. Kopi luwak. Bikin kopi kita ya, biar bisa-bisanya Hansipnya butuh kopi gitu kan. Halo coaching online, saat malam, saat datang. Ada apa dengan harimau ubanan tadi? Si itu, Maung. Corrupted Maung, Maung. Garbage. Pan ada. Ya elah kopi aja banyak maunya, Bang, Abang. Alah. Nyusahin abangnya nih. This coffee, yes. Apa tuh? Inventory. Kopi. Biasanya malah luwak habis minum langsung BAB brutal. Terus belanja keluar aja mending. Eh dia kerasukan gimana dia minum kopi. Kopi liong. Hah? Kopi nih bang. What is this cat piece? Find another one. Hah another one. Ya elah abang. Abang. Ya gimana ya bang. Kopi. Kopi sini gak ada udah. Berarti. Bang. Kopi mana lagi nih bang? Gak ada kopi nih bang. Bentar deh. Inventory. Harusnya ada kopi satu sih. Gak ada sih. Gue coba ngadepin karakternya ke depan. Mau lihat ngapain yang depan. Lihat gini aja. Bawah. Wow. In. Balik sini kah? Enggak lah ya. Ya abang ini mau apa sih? Ya elah, coffee, I want coffee. Iya, coffee-nya sudah bang, gua kasih air putih doang nih bang, air putih hangat ya bang. Hot water left, iya tapi kopinya di mana abang, abangku? Kalau kamu gimana gue? Bisa dong. Bica dong, macam nggak bica. Gimana dong? Apa nih? Kemana nih? Abangnya emang bang gue exterminate lo bang.
Yuful, Yuful. Mana lagi kopinya? What? Kopi rasis, kopi Triwun dekat kursi merah di atas meja. Kursi merah di atas meja. Ini kah? Kursi merah di atas meja di dalam sana kah? Ini udah nggak ada kursi merah di atas meja. Pasar. Oh, ya elah, masuk ke pasar lagi. Abangnya nyusahin betul dah. Mana nih nih? Kopi semuanya. Kapal uap, kapal uap. Gembel, gembel. Berarti dia jelas ya, dia kopi luwak gak suka nih abang satpamnya nih. Usain betul lagi nih. Berapa banyak kopi ya elah, bang. Kopi hitam, masih ada satu lagi tadi pilihan kopinya sih sebenarnya. Nih. Ahead, better, better than this, find another one. Tuh, masih ada satu lagi, kopi. Tuh, dia berarti nggak suka luwak buat kopi, nggak suka kapal uap. Abangnya kan BA, kayak uap. Abang-abang uap, anjir. Masih ada lagi tuh. Nih, di sini ada, di sana ada. Tuh, bang ambil yang sini deh. Mesti berapa bolak balik kita nih? Apa nih? Break off the packet, say it. Coffee must have been coffee, emang yang mahal, yet sweet taste. Find another one. Iya. Kalau kopi idol nggak suka deh abangnya. Deh, aku cari lagi. Ada pilihan untuk gak ngambil juga sih, jadi masalahnya aku nggak tahu yang mana gitu loh. Apa? Tapi aku tuh paket say tole instant coffee cream blend say day. Konsumen yang do emergency to anchor dia mau coffee mix has lost its status coffee mix ya. Aku cari yang lain. Ah elah, banyak kali bang. Dia maunya kopi hitam gak sih? Kalau satpam ya biasanya ya satpam di rumahku tuh sukanya kopi hitam. Dari kompetitor Ginseng Coffee Gang, also metal booster fan vitality wellness trip to Bali. Coba ini deh, kopi rempah dari kenapa kamarnya begini nih, ada six packnya juga. Masalahnya bikin bolak balik tuh kayak ngambil satu barang ini, yang lainnya nggak bisa diambil. Oh bisa nih, bisa. Sorry. Ayo kita balik. Door. Halo, Vol. Selamat malam, selamat datang. Hai, hai. Agak ngetes game gak? Game-game baru gue, hah? Game baru apa tuh? Rambut muda. Jadi kopi kuat kah? Iya. Ah, ada juga. Reset gitu. Nah. Elah, mau ngejar si Linda KW aja harus begini dulu, abangku. Kopi Ginseng, kopi kuat nih. Nanti. Abang, aku nih bukan tukang kopi, bang. Astaga. Aku kemarin liat Shinkansen game apa ya? Oh, gamenya Cilasat, bang Kawi. Itu gamenya Cilasat yang baru, tapi aku belum beli soalnya mahal. Sekarang game-game Cilasat tuh mahal tau. Aku tuh dulu beli game Cilasat tuh murah, mungkin sekitar 30 ribuan atau 40 ribuan gitu kan. Another one. Ini belakang-belakang gak sih ngambil? Gini kali. Back of the packet set. Saya pentingnya genre coffee. Saya cerita handsome football player. Smartest finest blend plus dead, hah? Apa tulisannya? The finest blend to please the dead. Oh, ini kan maksudnya bang, yang kau tadi bilang di deket kursi yang kebalik, yang itu kali. Muter-muter. Ah ya ampun, abangku, males sekali. Ya bolak-balik cuma buat bikin kopi gitu. Aku mah kopi ya, tidak bikin sakit perut. Kopi 3-in-1, kopi Ronaldo. Iya, Shinkansen itu gamenya Cilasart. Harganya sekarang mungkin 60.000 ya, 65.000 itu untuk game baru. Dulu aku beli game-game Cilasart itu mungkin sekitar 30-40.000. Tapi mungkin karena penaikan grafik dulu jadi kayak oh ya udah. Ya bersujud dia. Bang. Minggir, bang, aku mau jalan, bang. Ah, elah, abang. Terus
Ah, minggir kek. Ah. Ini abang jualan yang tadi ya. Kenapa sih harus ada mobil-mobil beginian cuma lewat pasar? Kayak sulit betul gitu loh mau nyari Linda. Suara-suara deh. Oh ya ampun. Ya abangnya juga kenapa tuh mukanya, ya ampun muka beler. Suara-suara alam kayaknya. Babi. Aduh. Ini bukan sih. Iyalah ya. Inilah ya. Apa si Linda? Ini kan? Ini Lindanya. Gila kayak Universal Studio dong kayak gini dia. Ah. Oh, ini warna apa sih? Ada apa sih? Tanggininnya dulu nggak sih? Oh, iya. Yeah. Jatuh dia. Ada pasal dalam dia, males lah. Dia gak pake sana. Duh, kena temennya sendiri. Nyangkut, nyangkut. Au, muncul tiba-tiba. Oh, pas demo casting, ya elah, bang, bang. Sendiri ya mir. Aku mau lihat sana dalam. Aku mau lihat. Tenat. Pansu, pansu, pan. Pakai dia. Udah mau mati nih si Lindanya. Linda yang kupakai maksudnya. Udah sempoyongan tuh lihat. Mungkin dia pose baru foto, iya. Awas ke foto CD-nya, mau sengaja sih. Au! Aduh, Linda! Lindanya turu! Halo, Veranda Richie, saat malam, saat datang. Kenapa bagi-bagi makanan pas mau buka disebut Ajil? Gak tau tuh, gue siapa itu?
layang bejir. Refuse checkpoint. Emang harus digeplok mayat. Mending mayat ini cuma tulang doang, gimana ya? Aneh si abangnya, blow on banget dah. Ya, ya, ya. Takjil, tak jual. Hah, what? Takjil, tak jual. Mana babi? Babi. Babi kep 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 kep. Oke. Lucu loh babinya nih. Lihat. Lucu loh babinya tuh. Lagi nih babi. Ya, bukan babi gua sih. Tuh aja lah, Pak. Lihat tuh. Hilang gitu loh. Itu yang di pertama tuh Yulnya. Oh. What? Lagi Linda. Ini ke fotoin kau dari bawah. Au. Oh, harus pas dia pose ya. Linda, Linda dek abis pose lihat sekitar dulu dia yang spawn Kaori soalnya. Cicek cicek di dinding. Diam diam. Lalu datang, aduh, ayuh, aduh, lah, kok lebih cepat sekarang? What? Cantik dikit cekrek, halo Bang Zero, selamat malam, selamat datang. Kaori bisa nyakar gitu ya, Kaori, Kaori kan cicak. Ah, mati mulu, kenapa mati lebih gampang daripada yang tadi deh. Meninggoy, halo Febri, selamat malam, selamat datang. Hai, aku mau kerjain 2 chapter, nyampe gak ya 2 jam? Aku gak bakal endurance stream sih sampai sahur. Lelah. Iuh. Kejar tuyul. Iuh. Tuyulnya kayak lucu gitu loh, tangannya naik. Tadi kena abis kena troll power jalan emang. Iya, yeah, yang bilang power gratis ya. Itu terlalu deket sih sama area spawnnya. Oh, ya emang harus jauh sih. Ini kesini aja deh biar agak luas. Tapi cuma satu kan yang di spawn. Oh, kena temennya sendiri. Bagus. Eh, tidak perlu susah-susah. Lebih 2 kali. Langsung 2/3 spawn. Berapa kali foto ini? Itu tengkorak jenggotan. Iya. Bingung kan tengkorak tapi jenggotan tuh gimana? Sensinya gitu kan. Aduh. Lah kok dari belakang? Kurang mainnya belakang. Oke, ini Linda cepat. Foto Canada. Oh, wow. Aduh, kita nggak bisa prediksi gitu loh dia muncul dari mana gitu kan.
di Minion Dance sekarangnya. Mana Lindanya? Wah, Lindanya hilang. Oh enggak. Aku foto dari belakang. Lah, Lindanya ngebug. Oh enggak. Oke. Lama ya, gede. Padahal nggak penuh yang belum foto hantu mulu, iya. Aku juga bingung nih, dia kenapa foto hantu mulu deh. Ah. PPPPPP. Kayak out of nowhere gitu loh, tengkorak tuh spawn di mana gitu kan. Kalau HP mau penuh sama file apa Zero? Ayo, file apa? Kau penuh, kau simpan apa yuk? Kalau aku sih isinya meme doang sih, meme kucing, meme kucing. Foto yang aneh-aneh, ada sih yang aneh. Mantapanku pada aneh. Au, hit bang. Ih, kena temannya sendiri, mantap. Terbang dia. Apa kecana dalam kayaknya tuh lihat hitam. Gak pernah mandi dia. Anu, hayo kucing peduli. Nyari kucing peduli. Ah, ini berapa kali foto? Aku capek. Jangan tidur gitu dong, Bang. Ini mau berapa kali foto, Linda? Tidak. Au, di belakang ternyata. Dua kali foto, nah ini berapa kali foto dia? Oh, udah ini. Yeay. Au, dicolek. Lululululul. Wah, dia cekek nih. Kuat sekali, tak? Ada Meng. Eh, itu bukan yang peramal yang di ujung yang punya meja. Yang suka ada kartu tarot atau baca peramal. Ya, bukan sih? Iya kan ya? Yang di ujung meja itu. Apa Siska E-nya 3? Identity finish act 3. Wah. Udah selesai, teman. Loh, di mana dia? Kau nih. Di lokan gede banget ya. Kayak stop kontak roll. Sky E-nya 3. Fortune, oh kan fortune teller benar. Lucky to find you when I was looking for my missing cat. Oh. Ini yang bawa kucing putih, kenapa kucing orang yang dipegang? What? It must be fate, where am I? There's Fox on and kill from a fortune teller. Ramal. I don't have real name, but the title has stuck with me. But last night? I'm not quite sure what happened to you. Nyantet-nyantet habis ini, buset. I sense that something dark and strong is following you. If it acquires a piece of you, this thing will get stronger. It is possible to reason dark vibration throughout this area. I'm afraid there are many terrible things. Dengar Linda. Kamu bisa melewati semua challenge ini. Cuman mungkin atau mungkin kau sampai bisa defeat finish all million. Oh, ngalahin dia di dunia. Si maksudnya shadow-nya ini. Ini teko 2. Ini bawa apa ya? Kayak piring tapi transparan. What? Pintu. Itu ada gulungan kabel, sih ada gulungan kabel. Iyalah. Beda lagi ukurannya. Ini kecil. Ini gede. What? Ini nih. Ada kucing di bawah. Kepala doang kelihatan. Kucingnya ngumpet di bawah. Keterangan gak sih ininya? Bentar deh, aku
kecilin gamanya, kontrasnya aku kecilin, terang banget. Tadi kalau gelap, gelap banget gitu kan. Normal ya segini ya, tadi terang banget soalnya. Jadi pengen lulus kucing, aku juga mau lulus kucing. Mau, sini jadi kucingku aja, sini aku biar aku lulus-lulus. Kucingnya blasteran bunglon. Belum sih, ke hotel dulu abis ini. Artis siap, ah artis siapa yang paling tunggu pas lebaran? Siapa tuh? Ibu, I can see you have a confusion past and strange future. It's bad magma. All means you can ghost of yours and banish her. If you don't, someone could use her to harm. Let me know if you're ready. I can get some food direction. Location reading. Wah. Apa nih apa? Bentar. Itu. Indimoy Hotel. Aku bingung kenapa ramal di sana nggak bisa baca. Dia ngeramal di sana tuh nggak bisa, berarti ada sesuatu di sana dong. Ih, ada kucingnya di depan pintu, jorok. Pasti kucingnya si peramal. Ade. Warung Pak Eko, badut sulap, debus, dilarang ngutang, siapa yang mau ngutang? Ini kayak bangunan hancur gitu dah. Ah, jemuran cowok, nggak asik. Rumah ini tidak disita oleh bank. Ya kok tidak disita ya? Jangan ngapain di... Rumah ini tidak disita oleh bank. Terus ngapain ditulisin begini? Ah, males lah. Ini udah kayak apa sama pembodohan. Nice guy Abi. Oh, ini yang dikasih rokok tadi. Cool. Iya, protection lo aja mabok. Kita dapat kucing baru bejir, mau dong kucing. Siapa ya? Ada kambing. Nah, ini jemuran. Nah, ini kalau baru jemuran ini boleh. Ada. Ada jual gorengan, ada tempe, ada risol, ada itu tuh apaan ya? Roh sembako Bu Ija. Hai Gre, ngopi dulu. Halo Kaito, saat malam, saat datang. Halo kabar, ini nggak. Kayaklah buntu jalannya di bawah. Sate asli Madura. Lah ini di mana? Apa ya? Kita pulang kemana nih? Kayak gini harus ngeliatin kamu. Hai. Betok domba. Aduh. What? Aduh, kenapa diseruduk dah abang? Mau foto kambing. Aduh, malam. Halo Bang Fion, saat malam, saat datang. Kabar gimana bang? Kayak pasmo, udah lama gak main pasmo bareng kita bang. Ini gak termo. Kemana kita? Rumah ini. Kesini ya. Andi seru tuh. Haram besti. Boleh besti. Kok jemurannya sama kayak yang sana? Jangan-jangan satu orang jemurannya banyak. Jemurannya sama lagi. Ada yang tiga-tiga garis-garis ini. Itulah. Ketua RW Cimaung. Hai Cin. Misi the heartbreaker. Buset heartbreaker namanya. Kamu temennya dia ya? Pulang-pulang. Iya, kenapa di sana juga ada belum sini? Listen, if you want some beauty of advice, just come and talk to me. I can help you find your inner beauty. Well, go for the talent, help me find my true self. Friend of her is friend of mine. Lapor 1x24 jam wajib lapor ketua RT. Okay. Ini perasaan tinggi banget ya mbaknya. Pakai masker nggak rata. Ini, oh bukan, ini pakai patch buat itu dia. Under eye patch biar nggak ada mata panda. Tapi jidatnya kenapa mbak? Waduh, kenapa ini sih dia di pojokan? Ini waspada banyak pencurian jem. Pintu dia. Dimarahin ceweknya nggak mau keluar. Masuk istighfar lah kenapa? Ya gimana ya? Biar pun ya gitu.
Ini di mana deh? Kok muter-muter nih? Kok siapkan garasinya dulu sebelum bawa mobil. Catat nih. Aku screenshot tuh. Siapkan garasinya dulu sebelum beli mobil tuh untuk orang-orang yang suka parkir di gang. Rampas hak orang lain untuk jalan. Weh. Cua-cua. Pak. Begini. Ah, ini kan juga di data satu ada kan yang ini. Ini nih. Ada itu. Ah, nah ini. Ada itunya. Ospedianya. Boleh pukul VTuber yang kelakuannya gini nggak? Hah? Gimana? Maling. Aku nggak maling ya. Ada urban legend color hijau di sini. Ada gantung yang punya mobil tapi nggak punya otak. Hah? Siapkan uangnya dulu. Iya benar. Ini Ospedianya kan ada ini ya. Mana tadi? Ini kah? What? Bukan lah. Urban legend kan masuknya dia. Lost doll. Nah, ini. Ini kalau yang color hijau tuh di mana? Color hijau di mana? Masa jemuran lagi gua foto. Ini buntu. Ini kah? Ini nggak bisa. Buntu. Lagi kenapa sih harus ngeblok jalan pakai nasi goreng, kwetiau, bihun. Buat kompor gasnya juga nggak ada. Mana color hijau? Di mana color hijau? Ini kah? Ini kan buntu ya? Gak buntu sih. Guys, aku mau ee dulu. Loncat lagi, lu open. Pelan. Iuh. Rumah kita tuh di sana. Kosannya di sana. Ini jamban di sini. Ih, ada jamban tuh, lihat. Aku pikir tuh jamban tuh bentuknya gimana kan, kayak tempat duduk tapi kayak buat dudukannya tuh bolong. Jadi kalau ee tuh kayak udah duduk tapi ada kotorannya keluar. Ternyata begini anjir. Kalau segede gini punya orang yang nyemplung ya? Oh, jatuh gitu kan. Satu badannya masuk ke kali semua. Jadi bayangin gak sih kalau habis jamban habis ee terus jadi kepleset masuk ke lubang yang sama kayak ee-nya jatuh. Ih, kotor. Yuh. Takon manusia. Bikin garasi mahal, mending mau beli mobilnya kayak Ferrari. Waduh, duitnya mana kalau beli Ferrari? Gak ada duitnya. Oh, ini kah? Ini hijau. Ini kalau ini mah empat laki, gak doyan. Itu bawa jembannya pasti pelihara lele. Hade, kamu jangan gitu dong, Febri. Kan jadi berpikir yang aneh-aneh. Mana color hijau, gimana nyarinya? Ada foto di mana? Pak abangnya kah? Foto. Ini. Oh. Color hijau di mana nyari urban legend color hijau? Ini kah? Kan ini hidup. Ada. Ah, Yamin ngalangin nggak bisa jalan. Nanti banyak pakaian dalam di lantai. Oh, pakaian dalam di lantai. Kayaknya aku kemarin lihat deh. Yang di apartemen, rumah susun gini juga, kos-kosan begini. Kan ya, lipetan laundryan itu. Ini kita ke sini, belum sih, belum ya. Ah, ini. Betul, yang sini, yang penting yang sini. Nasi goreng, kwetiau, bihun. Ya, betul. Ini. Lah. Gimana deh yang pelihara kayak burung cuman kayak punya doang, apa namanya, kandangnya doang. Kalau kayak gitu aku bakal nggak mani seringnya gara-gara nyemplung kan lele makan kota. Parah banget kamu Fajar, kamu jangan gitu dong, kan banyak orang yang makan lele di sini. Ini kah? Ini karpet nih. Sama juga. Kandang ayam, nasgor pengkolan, nasi goreng kecap. Oh, sama ya dusnya ini. Lihat sini gak sih? Gak bisa. Buntu, guys. Cari gang di antara perumahan pakaian di lantai semua. Oh, oke. Okay. Satria Fu. Ini bukan. Dikontrakan untuk karyawan, hubungi 0802. Udah nomornya. Foto.
12. Dah, foto di Steam. 0802 bukannya premium number ya, saya ingat. Awas bang, jangan deket-deket kandang burung, ntar flu burung. Hah? Aku yang makan lele meski tahu fakta yang penting enak. Goblok, makan kotoran sih anda, kalian. Halo kalian, jangan jadi pengen pecel, pingin pecel lele aja. Habis dia ngomong lele makan kotoran, dia lagi mau makan lele. Apakah nggak sekalian langsung makan kotor? Nggak jadi. Gue makan lele nggak pikirin kalau dia makan kotoran, yang penting makan aja. Waduh, mendingan makan ikan dori nggak sih? Aku lihat nyaman di situ tuh. Ada ban, lumut, kotor. Iya, ini kan? Memang ini bukan sih? Ini kan? Ada. Ini bukan. Kayaknya itu rumah sini deh. Yang di gang itu kan. Ini ngapa baksonya kayak Sumeru anjir, ha? Ya, back soundnya Sumeru, oh. Ini kah? Kolor hijau ini kah? Yang di ujung sini kan? Ini kan? Itu urban urban nah Wikipedia urban legend color hijau. Color hijau, green underpants, celana hijau. Is person who worship dark entities gain supernatural. Oh, buat supernatural. Buat achieve ini color hijau harus indiscriminately rape and murder numerous women. Wah, parah banget nih, rape and murder. Jadi kayak di perkaos dan di boot. Name kalau itu comes from witness to have crime, so it's a perpetrator wearing nothing but green underpants. Oh, awalnya itu. Kalau itu was also made name for a serial rapist who terrorized many cities in Indonesia around year 2000. Bener sih. Takut sih. Lama ini malung jemurannya Linda. Kok Linda yang disalahin? Linda gak salah apa-apa. Kasian loh, udah jadi korban Bu Siska. Siska E-nya 3. Masih aja. Iya, tahu. Cuma pakai color doang. Dulu sempat heboh tuh kalau aja pas aku cilik, Gen Z mana tahu color hijau. Taunya color pink sih. Udah tahu pocong mumun enggak? Mumun. Lah, kok banyak di sini? Lah. La. Halo, Mbak. Mbak tinggi banget. Rempong banget sih sih. Linda Hosmit, buset. The old tech doesn't understand, listen Linda. Tempat yang aku ceritain sebelumnya nggak ada jam malam. Wah, aku juga mau kok nggak ada jam malam. Kita bisa party sampai malam. Ian. Dengan cowok-cowok cool. Wow. Jadi gimana? What? Pindah ngaku sebut party sama cowok. Aduh, takut, Kak. Jangan-jangan kosannya campur. Ih. Tumben ini nggak mukul. Biasanya kok mau di kamera gini dia mukul. Kayak bangor maneh teh. Where's my... Manehnya. Hey, you! You take my cigarette, didn't you? Gak ngaku dia. Si Rindanya udah nyolong rokok. Tuh, lihat ibunya tuh. Rada terbang. Gak tau aku, Fajar. Ngumun. Developernya ngapa sih ceweknya pada seksi amat jadi pengen masuk ke gamenya? Waduh. Minimal main game horornya dulu sih, Kadian. Gue mau main... di side story lagi gak? Kayak pocong motor kemarin. Mau, aku mau. Kan tapi kalau yang kemarin pocong motor udah lagi feeling cute beliau. Ya, feeling cute kayak sendiri dia. Ada Mbak Kun lagi gak ya? Mbak Kun kan kemarin udah. Oh, ada. Halo Mbak Kun. Hai. Ini gak bisa ngomong ya. Jadi foto ada suaranya deh. Ada tulisannya dia kayak hehehe gitu. Kemudian pas main ya. Kamu emang streamer kah? Bukannya kamu isi? Beberapa fenomena yang terjadi belakangan ini. Singer. Beberapa fenomena yang terjadi. Dan TV lah biar enggak ini. Enggak sepi. Tokoh masyarakat sebagai azab. Pilihan tidur ini. Permasalahan kekurangan air juga. Police officer si Linda pengin jadi polisi dong. Pemadaman listrik. Good ish. Ini kemana ya? Oh, di map itu ada bike taxi baru. Dia ke Cager. Ini, oh, ini ke sini. TPU Ciburial.
Caranya sama ke kafe lagi. Bakun pakai apa? Nah, bakun apakah cowok? Kalau cewek kan harusnya mbak. Apa deh? Ini kamu ngomongin apa, Febri? Udah memikirkan gimana kalau gue jadi sundere? Aku jadi sundere. Apa itu sundere? Aku tidak sundere, Kak. Aku ya. Aku dere-dere. Tapi kalau misalkan kayak ke hotel, kalau ke kafe lagi kan malam bukan sih? Ini abangnya kenapa dah, Bang? Bah, susah ke. Ever went down terus get order. Ah, shit. Kasian abangnya nggak dapat tenan tadi malam jadi kayak sepi gitu. Nah, ini yang abangnya tadi. Kok jadi rame ya? Tinda, Lenny was looking for your spirit last night. Udah tindanya ketabrak mobil, ketabrak motor sekali kayak oleng gitu. Ngerasa aneh nggak sih? Kalian tau gak sih istilah I sleep like a log? Nih. Dia bilang which me I sleep like a log last night. Jadi kalau dia bilang I sleep like a log, maksudnya kayak bongkahan kayu, itu maksudnya dia tidurnya terlalu lelap banget sampai dia di lelap banget gitu, gak bisa bangun bang. Ih, ada guguk. Guguk. Ada Meng juga. Waduh, Meng. Ini Meng. Emangnya yang jaga itu bukan sih yang ngasih kita awal-awal banget? Gak bisa masuk ke kafe nih. Gak ada apa-apa di sini nunggu malam kayaknya deh. Pengen jadi VTuber kak, ajarin dong. Hah? Aku bukan VTuber kak, pengen gitu. Kita tabrak motor lagi aku. Mbak Kun apakah? Hah? Jumpscare-nya ketabrak motor gak galain? Eh gimana ya? Kaget aku. Street sweeper lady. Look like some one had too much fun last night. Broken glass and trash everywhere. Oh, somehow I'm responsible to clean this up. Just emang sih, ini juga banyak cakep sih ini. Dia style baju okay gitu loh. Meskipun dia cleaning service. Aku pengen klik semua yang bisa diklik sih. Tapi kayaknya emang dia harus ke itu deh, ke Indimoy Hotel. Indimoy Hotel. Hotel permanen close, ah. Kok permanen nih close? Not available. What? Lokasinya tidak diketahui dan dia tutup permanen. Terus mau ngapain dong? Kita dulu kesini dulu. Ish. Boleh pulang gak bang? Kok bisa? Bisa pulang. Ke kafe warna putih, payungnya warna merah. Nanti ada dua cowok sama satu cewek. Iya ya toge, goreng hayang ih. Tinda nakal malah open B. Oke goreng. Aduh, I don't speak Sundanese, Kak. Help Indonesian only, Kak. I'm Indonesian. Hey guys, ketemu sama Emmy. Hi guys. Hi guys, kayak VTuber coklat yang namanya yang guguk gitu. Uf, uf, uf. Yang Jepang. Hi guys, langsung kalau misalkan dia ngomong hi guys, langsung kayak nonton orang-orang luar negeri langsung hello gitu. Rame pada dia VTuber Jepang kok, tapi kalau ngomong hey guys langsung nonton luarnya langsung heboh. Ini ikan arwana bukan sih itu yang hey guys geplak aja pakai tongsis, bisa ngasih tongsisnya gue pukul sini. Kebunnya kenapa dah, kalian tahu nggak sih istilah-istilah kayak yang di cosplayer gitu, yang ceweknya cosplay cowoknya jadi tukang bawain barang. Nah ini contohnya, ceweknya vlogger sih ini cuma bawa barang tuh, lihat kasihan tuh dia ngapain. Indimoy Hotel. What? Ini berani banget ya, siang-siang. Ya, yeah. What? Pengen speedrun. Oh, nggak semua bisa di... Oh, ya. Kenapa ada orang sih? Lah kenapa banyak vlogger di sini? Ini kebiasaannya kayak tempat-tempat angker gitu banyak vloggernya sekarang, nggak kayak dulu orang pada takut. Going upstairs alone, we make stay safe. Yo. Oh, ada liftnya. Kita naik lift bisa nggak sih? What? Langsung begitu. What?
Loh, siapa itu? It's been a while. Finally, Usis Kae, E-nya 3. Has come to visit. Did you miss me? Ngoras 2 kali subs Greta malam. Halo Aiting, saat malam. Emang iya? Masa sih? Aku belum cek sih. Mau ke orang bentar gue, oke. Biar disalah jadi vlogger horror di tok-tok. Takut banget. Pelajaran malam ini, jangan naik lift nanti ke Isekai. Nah ini ke Isekai itu. Ketemu Bu Siskae dong, E-nya 3. Mata 13 nih. Ih takut, udahan boleh nggak? Besok aja. Kayak vibe hotel kosong tuh, takut. Speedrun, boleh deh. Atau upload soalnya. Bohong kalian yang bilang udah 2k subs-nya. Aku cek nih. Ini bohong kalian. Bohong. Bagus dong ke Isekai tapi jadi anime. Iya kok jadi anime aku juga mau. Tapi kok ke horror begini aku tidak mau. Takut. Ini songong banget terakhir dikatain miskin, poor girl. Iya emang dikatain. Emang kayak orang kaya aja dia si ibunya. Pada merah-merah di lantai. Turun, mau turun. Atas situ betul. Another way, aku mau turun. Oh, biasanya dia pakai yang ini ya. Kayak enggak bisa difoto jadi cuman stun doang. Ya udah masuk Isekai beneran dong. Ah, gelangnya merah. Gelangnya merah dia. Jalan terus gak sih? Terus-terus gak sih sini? Buat stun doang kayak kiri kanan. Exit. Tuh cepat. Gila cepat. Hey. Hi Meng. It's you again. How do you know I'm here, girl? It almost like you are keeping eye for me. Ini baik banget Meng ya. Atas gak sih? Gak bisa, harus dipakai itu dia. Pakai apa namanya? Kapak atau apa gitu. Oh. 15 lantai ya? Aduh, kaget. Paket. Halo Jeffrey. Apa paket apa? Aduh, parah banget. Takut ah. Kenapa ketuk pintu? Takut. Linda emang lain, ada hantu di depannya cuma wajah doang, gak ada gemeternya. Iya gimana ya. Oh ini kapak nih. Ini kapak, ambil kapak. Kita naik ke atas. Turun. Kok gak bisa? Lah, kirain buat kapakin pintu. 15 ya, 15 kan tadi 13, 14, 15, 15 lantai dia. Bisa. Oke. Okay. Mau turun. Kenapa lantainya berdarah, pintunya berdarah? Ah, temenin kak, aku takut. Ah. Seseorang mentraktir 10 kitab. Kaget. Meong the lomba. Meong. Makasih seseorang, tapi kok kamu gitu? Aku lagi streaming, aku takut. Takut. Udahlah, kita speedrun. Kita selesaikan ini semua. Eh, malah. Ah. Bisa aja. Ah. Ah, harus keluar dari sini. Mandi dulu lah. Ah! Apa di sini dong? Ah. Kan takut. Ya. Oh. Ah, harusnya di stun dulu.
ratakan semua kalian. Barang puting nggak ada. Apa kasur kebalik? Aku hilang. Ini ada nggak? Kayak jebol gitu. Ini sangat. Lagi. Ah, tidak. Saya enggak bisa dong loncatnya. Tuh. Turun ke sini enggak sih? Turun. Yuh, sliding. Aha. Tujuan Linda ke sini tuh ngapain? Aku juga enggak tahu nih. Ini kan lift. Elevator. Another way. Halah. Ada pintu. Oke. Lantai ini berarti lantai 12 ya? 12 1 1 0 5. Berarti lantai 11 kali ya. Kita coba semua pintu. Yalah, Linda itu tuh tinggal didorong. What? Aduh. Ya, Lindanya turu. Lindanya turu. Tunggu Linda kesini buat apa? Tiba-tiba ke hotel dia mau tahu, dapat informasi dari Pramal. Pramalnya bilang kayaknya kalau ada sesuatu kamu diikutin, ada si Sky itu tuh dari situ dia kayak Linda. Lah ini dia nih habis ini. We're on this floor. Semua dong. Habis. Mana nih? Ini tadi satu lagi yang sini. Phone nearby sini kah? Password? Hah? Password? What? Malah turu ya kan, turu. Apa nih? Lah, hilang mbaknya. Okay. Let's go. Kita lari. Nah, aku pencet shift kayaknya sama aja. Gak bisa lari, gak bisa kenceng. Pas lah. Unlock the floor emergency door key. Turun. Keluar dari sini. S10. Oke. Luwak white coffee. Nyaman di perut. Nyaman bagi lambung. Aman bagi lambung. Lock. Combination set. Other rooms. What? S10 kah? Atau atasnya lagi kah? Kayak puzzle-nya tuh rada-rada nyebelin gitu kan. Lagi ya? Box ini, berarti di lantai other rooms tuh berapa gitu kan. Lo quiet kopi, kopi kembung gak bikin ringan, hot 112. Ini kodenya apa ya? Bentar. Hujanan, anjir lah. Ya bang, kamu aman kan tapi bang. Oh, 1 2 3 0 6 3 2. Foto dulu deh. Gak bisa difoto tapi 2 3 0 6 3 2. 2 3 2 3 0 6 3 2. Hujannya tengah-tengah lagi, waduh.
Aman kamu bang? Aman nggak itu? Kalau hujannya langsung mandi dulu aja bang. Bengkawi. Wah kapak. 26 06 23 06 32. Oh ya ampun, kan aku sampai ngetik loh, aku sampai ngetik begini loh tadi di live chat tuh loh, nggak ku enter ternyata dia hafal sendiri. Hey guys, balik lagi. Ghost Scout in the Egg. Hi guys, we explore each level in the Summerland Hotel. Lah, kok dia langsung di sini? Unfortunately, we didn't find any evidence to exist in our dark spirit, but me and my team won't stop until we get film on guys. For today, catch up. Hermedion. Mereka gak bisa lihat kita. Oh, gak bisa dipukul. Ah, aku pengen pukul padahal. Oh, gak ada apa-apa di sini kayaknya. Aku udah berusaha menghafal sampai aku ngetik. Ternyata dia udah menghafal sendiri. Males lah. What? Ngapain si Linda ini? What? Lin? Kamu ngapain Lin? Kayak tadi narik di itu tuh, narik di jendela. Udah kayak Outlast banget ya. Begini-beginian tuh tiba-tiba di jendela tuh ada yang nyekek dia atau narik-narik bajunya dia atau dorong gitu kan. Ditarik sih biasanya. Kayak Outlast kan? Iya benar, makanya tadi aku bilang kayak Outlast juga nih. Gini kan langsung. Tuh kan? Tuh kan? Nih, aku liatin lagi nih. Gak bisa, aku gak bisa balik lagi dong. Kayak aku mau klik, ini kan kiri ya, biar jalan. Nih, aku klik kanan gak bisa tuh. Outlast moment nih ya kan, makanya aku bilang kayak Outlast nih. Dia yang tiba-tiba nyekek di awal-awal kan, di Outlast 1. Lagi tinda nih. Lah, tadi dia pegang kapak-kapaknya mana? Kamu keluar lagi dong, boleh nggak? Ini nggak sih? Ya elah, terus apa gunanya begini anda? Linda, Linda. Ada barang. Apa nih? Hotel Thief Found Dead. Tanggal 91 mau distrik Fulan Bin Fulan. Kalian tau nggak sih istilah Fulan Bin Fulan? Fulan Bin Fulan tuh Fulan itu dianggap kayak nama-nama yang kayak abstrak gitu, kayak contoh Budi gitu. Budi kan ada ya orang namanya Budi ya, makanya dibilang Fulan. Orang yang namanya Fulan itu buat contoh doang sih, kayak apa namanya contoh nama aja gitu, nggak beneran ada. Jadi kalau misalkan seorang namanya dikasih nama Fulan gitu, itu di ini sih di kayak di pelajaran gitu. Kalau guruku di sekolah begitu. Nah, ini kemana bang? If found dead. Ini berarti. Ini kali ya balik ke sini kali. Ruangan. Ini buntu berarti ruangan yang mana tadi? Ini. Kayak enggak ada jalan. Ah, bang, avatar saya must be another way. Ya, another way-nya tuh di mana, bang? Masa lewat jendela lagi? Apakah diselipin ikan selipin gimana sini kak tadi kalau nggak tahu nama bikin kasih nama Fulan. Iya kan, bener kan, ini kan tapi kenapa terus katanya Fulan sebenarnya factor where Fulan was killed by a ghost. Ini nggak sih kayak nggak bisa gitu loh, mana bang? Adakah yang kelewat? Gak bisa loh. Mana ya? Jendela kah? A rock maybe akan bisa go down there. Oh ya ampun. Bulan kalau penuh. Aduh, aduh.
Bang. Ella. Ini enggak usah disun sih. Disun doang. No, lo pada dua. Gue bakal viral kan kamu. Ya, tapi jangan dibawa ke pojok juga, mati, Bang. Nyangkut, Bang. Nyangkut, Bang. Darah-darah kan bajunya tuh, ya ampun. Lani, kenapa buka pintu sendiri? Oh. Fulan kalau penuh, kalau kosong empty lan. Jokes macam apa itu Febri? Viralin, lumayan bisa dapet threads ya kan? Ads, hari-hari ads. Dipojokin aku tadi, gak usah buka sendiri lo pintunya, gembel. Kamu kemana? Kena poison nih. Yang dikejar sama itu tuh, gak bisa jalan. Exit 8. Ini buka pintunya lambat deh. Kan turun ya. Oh, lama kamu Linda. Ih, kita seta. Hih gitu. Lah, bayangan doang nggak sih ini kayaknya. Gak bisa mukul beneran. Gak bisa mukul kayaknya deh. Turun sampai ini nggak sih? Bisa dipukul beneran ini si Linda jahatnya. Gak bisa. Yaelah. Loh, dia bisa mukul loh. Kita gak bisa mukul dia. Oh, emang lawan dia di sini gak sih? Aduh. Sialan. Play another game ya. Lagi gue pin pulang ah. Lagi ilah ini kah pin pulang foto kagak bisa dia megang kapak. Iya, dia nggak bisa foto, dia cuma bisa kamerain ngeflash doang gitu kan. Pukulan. Mantap betul. Daging semua tuh. Belemak. Nih si Linda berapa kali lagi jatuh sih kayaknya nih. Dorong. Yalah. Yuh. 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 Ini kayaknya cuma bisa di-stun deh. Ya, harus di-stun doang gak sih? Bisa ini kan, gak cukup kok. Cuma kayak numpang lewat doang. Ini. Itu tuh, ini nih ular nih. Fisik ularnya si Sky. Si Sky E-nya 3. Ini mau kemana? Ini mau pulang. Ini lantai 5 kan? Suruh pulang ke lantai 0. Lantai 1. Gitu deh. Ini bang, aku mau pulang. Ya bentar ah. Gembel banget liftnya. Emosi mau pulang sampai lantai 1 aja terus kayak... Punggung titik lemah hitam, gak usah dilawan sih. Gak apa-apa. Ini merah. Kenapa nih merah? Ini pulang kita. Iya. Yeah. Ada pintu yang bisa dibuka. Gak bisa. Ini gak bisa kesini. Ini kita cari. Ada sesuatu yang bisa diambil ya. Aku bingung sih Linda itu healthnya gimana deh. Kayak
bisa restore sendiri atau gimana gitu kan, kayak what's about what the was a lock before what did it did this itu show. Kita kemana? Lock, maybe I don't exit something else, I don't find the right key. Ya ilah bang, abang, abang. Naik tangga kah? Ini ya? Satu, enggak. Naik gak sih? Kayaknya ke heal sendiri, iya kayaknya gak boleh terlalu cepet di ini deh, di apa namanya, cepet di apa namanya, gak boleh cepet di kena, kena pukul, soalnya apa ya, ini gak sih, lucu banget sih, bawa gitar atas gule, halo Ikari, hey you. Want to get out for here? Listen, it's not my master will lock that door. Stays. He? Cowok dong. Stays the key in one way in this room. I'll go find him before it's too late. Gimana bang? Iya. Kayak naik kemana cuy? Kita kemana? Kayak gak semua pintu bisa kebuka gitu loh. Gak ada. Oh ada kunci biasanya kan kayak ada merah-merahnya gak sih? Tuyulnya gitu, halo kaktus Chan, hai. Nah nih, lihat inventory, coba aku lihat dia dapat apa. Kunci hotel lobby, oke. Ini bakal lawan lawan Linda jahat nggak sih? Apa nggak ini lagi? Aduh kaget. Lah, kok dipukul? Kamu kenapa bocil? Kaget loh aku. You laknat ini. Catch him if you can. Lah, si itu ya, dia ngambil kunci kita ya. Jadi yang kena tuyul dia vendor kuper. Aduh, dia ambil tuyul lagi. Tuyul kupikir dia cuma nyolong duit, mau nyolong kunci. What the heck? Ini sama kayak itu nggak sih? Apa namanya? Game apa namanya, Nightmare Sight yang aku pernah main, kuncinya diambil tuyul, inget gak sih kalian Nightmare Sight? What the heck emang tuyul cialan. Aku butuh kunci. Lihat sini gak bisa tolong kamar mandi ya. Aduh, tuyul cialan. Mana dia? Mana dia? Mana dia? Lima tuyul. Pukul lagi. Dia kayak nungguin kita tuh, ledek banget ya. Tuh, lihat, lihat. Tuyul cialan. Aduh. Kayak emang sakit pukul banget ya. Gak bisa di ini ya, di stun atau dipukul gitu ya. Tidak. Aduh. Ya. Lah, ada bentuknya beda dong. Aduh. What? Pukul kalian semua. Apa? Master! No, please don't die. Turun. Dikerjain lawan rajanya. Ya masalahnya lucunya tuh kayak apa sih? Ini bosnya kan. Kepalanya lonjong tuh lihat. Ya lucu aja gitu, beda sendiri. Pulang gak sih ini? Udah. Pulang.
lewat sini kan tadi. Mana tadi? Ini kan tadi ada tuyul kecil ya. Jadi kita pulang. Ah. Hello. Lah. Lekender tuh. Indah jadi ibu barunya, oh, takut banget. Nah, Linda jahatnya kali ini lagi nih. Kalian bayangin sih si Linda itu udah ngelawan hantu kayak merah-merah mulu, berdarah-berdarah mulu. Jadi kayak ini sakit atau apa gitu kan. Ini kenapa begini deh kameranya? Kayak kebek. Lah, goyang gitu loh kameranya. Ya udahlah. Namanya juga game lama ya. Gua, loh, kok rambutnya berubah warnanya? What? Loh, dipikir lobby, kok malah jadi ke sini? Kayak ah gitu. Lah, lawan Linda lagi. Linda lawan Linda nih. Ya. Tuh, gimana nih? Linda. Ayo. Aduh. Ya, aduh. Mati nih gue. Ya, ini kayak misalkan apa sih namanya? Kurang mati Linanya. Mati sih ini nih. Aduh. Kayaknya harus dipukulin juga nih. Ya. Tuh. Kayak apa sih attack speednya dia tuh lebih gede daripada kita gitu loh, jadi kayak cuma oh kan mati nih Lindanya tuh, lihat gak balance gitu loh. Kita harus lari gak sih, ini ngilang-ngilang tiba-tiba di belakang gitu. Nah kan emang tuh, ini Lindanya kok cepet, aduh kan emang cepet banget gitu loh dia ini. Nah tuh, out of nowhere dipukul, jadi kayak nah gak bisa defend. Itu lihat, mati sih ini, harus dari jarak jauh gitu loh. Indahnya mati sih Vixen. Nah. Mati sih Linda. Combo banyak gitu loh. Alah, udah lagi. Ya, no. Aduh, masih ada loh. What? Bisa dong diapain tuh, mulai lagi deh ini. Aduh, emang kami di sini sih gak bisa diskon dong, gak bisa dipukul juga kalau di udara. Oh ada minion lagi pasti, emang kurang dia. Harus dia nge-ulti, kita harus juga bertahan sama minion yang dia spawn gitu kan. Kayak weh curang men. Oh, dia kadang pakai kapak terlalu susah.
attack speednya nggak ngaruh sih. Wow. Nah. Aduh, kenapa duduk di sini? Hilang kan? Aduh. Waduh, mati deh ini. Lah, ini seksi banget Lindanya. Ah, enggak. Mau. Ah, tidak. No. Aku pojok. Aduh, ke pojok. No. Aduh, kok. Aku mat. Linda. Oh. Lindanya turu. Mas jangan lupa. Oh, plus buat lawan Linda yang hitam tuh bisa kah? Aku stop itu karena dia enggak ngaruh sih. Ya, balik dari sini lagi. Kayaknya nggak usah deh. Dia bisa recover sih Lindanya itu. Kan emang dia pasti begitu tuh. Nah. Kan emang. Emang laknat. Kamu mukul dia ada lu. Kurangan macam apa ini si Linda? Heran. Tidak. Ayah. Dipukul hilang lo dia tuh. Kurangan macam apa ini? Lindanya tuh lo kasian tuh udah ke pental-pental dia. Ya. Ya, mukul. Matilah si Linda ini. Guys, gue oh iya. Oh iya, lupa. Di flash itu sama kayak ngedamage dia nggak sih? Kayak bener-bener sih muter-muter ya nih. Semangat, makasih Febri. Semangat ya, semangat meninggal. Aku pengen sudahi setelah aku keluar dari hotel ini. Aduh, Lindanya kasihan loh, kenapa aku mau mati sih ini. Ini tetap pakai kapak. Kayak masalahnya buka kapak pakai kapak ini dia kayak ngedamage-nya tuh nggak ngotak juga gitu loh, kayak pindah-pindah tempat gitu. Nah, ini nggak pakai minion, bagus nih. Linda ini kok pakai kapak, dia tuh kemana-mana. Arahnya nggak jelas gitu loh. Kayak mukulnya kemana gitu loh, kayak harus ngarahin mouse-nya tuh kayak agak susah.
Kok oh, lebih easy ya perasaan daripada yang tadi. What's this? Hah? Telur. Hah? Telur. Jiji, kapan aja lah nyusahin juga jurusnya ya kan. Tim vlogger Ami. Oh my, look at her. Lah, bingung kali tiba-tiba kayak berdarah gitu tuh. Kenapa dia? Kamu? Kenapa? Saya viralkan Anda. Saya viralkan Anda. Unreal. Should we inform the police, guys? Viralkan kamu. Bertiga nih. Ah. Woi, kesini buat sih? Oh, kita tuh karena tadi masuk lobby sini, ke lemparnya ke rooftop. Ah, oke. Okay. Maybe that fortune teller can help me. Ya, fortune teller. Fortune teller tuh ke ada kap, tek-tek. Oh, district bukan sih? Perlinda enak juga ya. Waduh, kok enak dimakan dong. Ajak gelut ya, gelut balik. Aku juga pin gelut sih sebenarnya. Mau, oh di sini. Fortune tellernya kan di sini biasanya. Ih, rambutnya kok kayak hitam putih. Oh, nah ini fortune teller harusnya di sini. Mana Bang Kawi tadi yang katanya kok kafe warnanya putih, payungnya warna merah sini kah? Gampang. Dia ngomong. Cepat lihat. Udah diusir dikira pedagang kaki lima. Kenapa nih Satpol PP sama mbak-mbak? Eh, sedih sekali mbaknya. Antiviral. Mana yang payungnya ada merahnya kah? Bang Kawi. Tapi apakah harus nunggu malam? Buat side story yang itu. Motor naik angkot. Angkot pada ngetem di sini kenapa dah? Angkot, Bang. Enggak bisa. Ini kah? Ini kan kafe yang ada tenda ininya kan, ada payungnya warna merah. Gimana tuh, Bang? Eh, kafe. Kafenya putih, payungnya merah. Kafenya putih, payungnya merah. Di mana? Fortune teller tuh di mana ya? Oh, di belakang dia. Oh, ini nih di sini kali. Tembak. Hai. Ini kah? Payungnya merah sini kah? Ini kah? Kafe putih payung merah ini kah maksudnya? Ini kan? Iya. Yeah. Ah, what you going to ghost hunt tonight? Nanti dulu deh. Besok aja ya. Ini ingetin ya di sini ya. Aku mau ke tempatnya si itu dulu, Mbak siapa namanya? Mbak Fortune Teller. Kita main questnya dulu aja deh. Kalau itu besok aja. Kita kan mau kelarin 2 ek untuk hari ini. Jadi nanti aja. Kita ke belakang dulu. Gak usah ke rumah dulu lah. Rumah. Kosan maksudnya. Lihat belakang, lihat jamban. Basis KE-nya 3. Ya, hari-hari, Siska. Di sini. Bang, kalau kau mancing di sini, dapetnya yang coklat, Bang. Gak bakal dapet ikan, Bang. Ya, Bangnya pusing. Abang becak. Ih, ada anak ayam satu. Kenapa dia nyasar di sini? Oh, 2, Deng. 3. Ayam, 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 ayam. Ini, sudah hafal rumahnya si Mbak itu, Mbak Fortune Teller, Mbak Siska bagi-bagi. Mengnya jadi banyak dong. Ini maksudnya meng yang nyangkut di bawah meja, tetap aja di situ dia kenapa sih? Hello, hey you, hey you're back. Kembali. Aku bersyukur kamu baik-baik aja. Ada sesuatu yang kamu pengen kasih tahu aku? Kamu tuh telur. Ah, paskah kali ya. Nah, kamu canda.
bentar. Apakah ini telur telur ayam cemani yang hitam doang? People use this egg for conducting the ritual. Oh, ritual hitam. Fortune tellernya boleh nggak sih dibawa pulang? Ini fortune teller yang ini. Di hotel tadi nggak ngefoto lukisan Ratu Kidul ya? Nggak sempat, nanti deh balik lagi bisa. Interesting. Foto ya mbak. Telur, telur Kinder Joy. Telur Pasca sih. Kenapa dia? Listen Linda. Tempat ayam cemani yang namanya Kampung Ciente. Kamu harus ke sana dan kamu harus menemukan lu lagi. Tapi sambil kamu itu ya mungkin kamu bisa menemukan sesuatu yang menaik dari dirimu sendiri. Ah. Wow, bentar. Aku sambil ngecek sesuatu ya. Ini act 4 udah selesai belum sih? Aku masih belum. Kayaknya aku act 4 udah selesai deh. Ini yang dari hotel tuh udah selesai deh. Apa ini? Kita berarti nemu ada back taksi lagi di sini. Oh, nih Kampung Ciente di sini. Indemoy Hotel. Ini kan balik coba ke Indemoy Hotel ya. Balikin itu foto Ratu Kidulnya. Ratu Kidul itu yang di sini kah? Ratu Kidul tuh bukan yang di sini. Kalau Ratu Kidul tuh di ini Bangkawi, yang di street di Jalan Maung District itu yang ada bucil-bucilnya. Ini nih di sini nih harusnya. Salah. Ini. Ingatku ya, kalau foto Ratu Kidul, Nyi Roro Kidul tuh bukan di situ tapi di sini. Kayak ada tukang yang jual apa namanya? Lukisan gitu di pinggir jalan. Yang ada profesor siapa tuh yang sok tahu, bocil yang sok tahu sama urban legend di Bandung. Ini nih ini nih. Harusnya di sini sih foto ini kan. Tapi udah ku foto kemarin. Kalau ini jadi udah nggak ada itunya lagi, nggak ada apa namanya, nggak ada ceritanya lagi, udah hilang. Jadi gitu, jadi gini aja teman-teman, di hotel buat urban legendnya. Oh ya, telat sih, aku juga nggak inget ada foto beda lukisan. Oh, beda lukis ini nggak sempet cek foto yang macam-macam sih. Oke, teman-teman, aku udah ngeselesain chapter 3 dan 4. Jadi aku udah 2 chapter. Masih harusnya masih ada sisa berapa ya? Kalau Dreadnought 2 itu kayaknya 6 deh. Coba aku cari. 7 main chapter, ada 7 chapter. Berarti mungkin besok. Besok aku mau selesain sih sebenarnya sebelum lebaran. Jadi mungkin besok aku bakal mainin lagi. Ini santuy, savingnya aman kan? Aku bakal backup datanya kok habis ini. Aman. Jadi gitu aja dulu teman-teman. Makasih buat Faris, buat Tatang, buat Kak Aju, buat Bang Kawi, terus buat apa namanya? Buat Ajar, buat Febri, terus ada Kaktus Chan juga, ada Adian tadi juga mampir di sini, terus ada siapa tadi, banyak sih yang mampir, kayak ada Bang Vion, ada Hikari, ada siapa lagi tadi, banyak banget pokoknya tadi. Makasih banget tuh mampir, makasih juga yang udah traktir aku hari ini, buat Febri, buat seseorang, sama buat siapa tadi namanya Jeffrey. Makasih banget, I appreciate. Makasih. Aku bakal lanjut lagi stream ini besok ya. Seingatku, ingetin aku besok. Dan aku bakal backup datanya habis ini biar nggak kedetek. Kenapa tiba-tiba kelihatan botak dianya? Ya udahlah. Otsu, selamat tidur, selamat istirahat, selamat bulan April. Aku hari ini nggak banyak nebar kebohongan kok, mentang-mentang 1 April. Nggak banyak April mob. Jadi gitu aja teman-teman, makasih. Lanjut lagi besok ya. Otsu, bye-bye. Dah. Lupa. Sorry, gak mau sejak-sejak dinding. Tahu. Ya.
Dadah.